Oke, Panggeplung di sini nih ya kawan. Nah, itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya admin 5 CVS Outdoor. Seperti biasa, saya akan ngetes akurasi ini. Saya ngetes akurasi senapan Predator Rinjani ya, kawan. Ini full CNC nih. Pesanan dari Bos Tri Agustian di Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sana ya, kawan. Bukan Jawa ini ya. Oke, ini tak zoom dulu biar sama-sama bisa melihat. Nah, ini moncengnya mereng. Ini kita paskan dulu ya, kawan. Nah, ini udah pas, oke. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules. Ini karena laras baru, jadi tak kasih peluru Hercules gitu ya, kawan. Biar alurnya nanti cuantik seperti mbak-mbak di sana itu. Oke, kita buatkan satu reticle di sini, dan ini reticle tidak pas reticle ya, kawan. Oke, di situ. Di bawahnya di pojok retikel ya kawan jatuhnya. Ini udah mentok setelan teleskopnya. Malam teleskopnya udah minta ganti. Oke. Tambahin lagi. Wah, moncengnya ini kurang enak ini kawan. Ntar dulu tak kencangin. Nah, ini ya kawan. Oke, kita tambahin. Wah, kacau. Kenapa itu kawan? Kok ada grupingan banyak sekali? Atau jangan-jangan ada dua pelur ya kawan tadi? Sorry. Coba kita buatkan lubang baru. Oh, di situ ya. Nah, tak gini kan biar kelihatan ya kawan, cara nyeting teleskop gitu. Kita dengan tak setting cepat-cepat. Nah, belum kan kawan, tambahin. Oke, Pangga masih belum di situ, kita tambahin lagi. Oke, Pangga di situ ya kawan. Nih tambahin satu kali lagi nih. Nih mantap. Oke, Pangga plung di sini nih ya kawan. Nah, itu ya untuk akurasinya. Ini tak review untuk senapannya kawan. Nah, ini ya. Ini senapannya. Ini menggunakan Dural seri 7 ya kawan. Ini terbagus saat ini. Untuk popornya ini pakai GTR ORI ininya. Bisa maju mundur, tapi ini nggak bisa ya kawan, karena ininya banggok, jadi nggak bisa maju mundur gitu. Untuk pegangnya dia menggunakan grip ORI karet, ini nyaman saat dipegang. Ini juga triggernya empuk sekali. Ini di sini terdapat safety trigger ya kawan. Ini apakah fungsi, saya tadi belum sempat nyoba ya. Ini coba sedor. Nah, nggak bisa ya kawan. Nah, nggak bisa sedor. Kalau ke F ini pasti bisa. Nah, lembut sekali ya, tadi cuman gini aja. Oke, untuk tarikan ini dia menggunakan seat lever. Untuk cancel kongkangnya bisa di kanan dan bisa di kiri, ada varian rasanya ya kawan. Untuk laras ini menggunakan laras pilihan dari kami, panjangnya kurang lebihnya 55 cm, alur 12, UD 13. Ini terdapat cincin, bordamnya super besar, udah kepasang, makanya senyap sekali. Untuk rail mounting kami menggunakan yang ukuran 12 biar gampang untuk dicari gitu ya. Oke, ini 13. Sekian itu ya. 13. Itu saja. 13. Oh sorry, untuk rail mountingnya ini 13 ya kawan, bukan 12. 13 bukan 2 ya. Oke. Oke, ini tinggal nyeting magazin. Terus siap kirim ke mana ini? Batu Raja Barat ya kawan. Ini dimatikan. Oke, ini ya kawan untuk pesanannya Bos
Tri Bagustian. Ini pesanan Predator Rinjani Full CNC. Ini bosnya dapat harga 4 juta ini ya, spesial harusnya. Ini enggak promo, ini tak kasih harga promo yang spesial ini buat bos Tri Agustian ini ya. Oke, segitu aja untuk tes akurasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedar dari CV Ahas Outdoor. Respect. Anja. Can't stand them, they don't want me to change, keep me where I am.